Stay tuned to Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Terima kasih sahabat Sonora masih bersama kami ya untuk di pagi hari ini. Udah masuk di hari ke-18 di bulan Januari 2022 ya, masih barengan saya Husnul Arif. Kita ke informasi berikutnya sahabat Sonora. Ini informasi kematian pertama di Tonga akibat tsunami yang dipicu oleh ledakan gunung berapi bawah laut di dekat negara Kepulauan Pasifik. Ini telah terkonfirmasi ya. Masih mungkin ada korban jiwa susulan akibat bencana tsunami di Tonga, tapi belum bisa dipastikan. Tingkat kerusakan akibat bencana juga masih belum diketahui secara pasti hingga hari ini di hari Selasa, ya 18 Januari 2022. Pasalnya sahabat Sonora, Tonga masih terisolasi dari seluruh dunia setelah letusan gunung berapi bawah laut melumpuhkan komunikasi dan menghentikan upaya bantuan darurat. Terhitung sudah 3 hari sejak gunung berapi Tonga, ya sahabat Sonora, meletus menyelubungi Tonga dalam lapisan abu, memicu tsunami di seluruh Pasifik dan melepaskan gelombang kejut ke berbagai penjuru dunia. Tetapi dengan saluran telepon yang masih terputus dan kabel internet bawah laut terputus juga, jumlah korban sebenarnya dari bencana letusan ganda tsunami belum dapat diketahui secara pasti. Bahkan diberitakan dari kantor berita setempat sahabat Sonora, hingga Selasa pagi ini kematian pertama yang diketahui di Tonga telah dikonfirmasi. Korban tewas akibat tsunami Tonga adalah seorang wanita Inggris yang tersapu tsunami. Informasi ini Anda bisa dapatkan di media online kami, bisa Anda cek langsung di kompas.com, kemudian di sonora.id, dan juga di tribunews.com. Terima kasih sahabat Sonora ya. Dan untuk Anda tetap bersama kami hanya di Sonora Pontianak, News, Traffic, and Music. Sonora Pontianak, News, Traffic, and Music.